Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari pagi ni aku nak buat kayuhan lah. Kayuhan aku ke Gua Caras. Aku tengok daripada jauh je Gua Caras ni. Kali ni aku pergi lebih dekat lagi. Rasa kat sana ramai yang berkayuh pada hari Minggu macam ni. Kemudian jarak kayuhan aku ni lebih kurang 20 pergi dan 20 km balik lah. So tak jauh mana. Okey ni. Street ni Gua Caras. Okey ni jalan Gua Caras. So daripada sini lebih kurang 2 km nak masuk ke dalam tu. Ni Gua Caras ni ada berada di Kampung Pancing. Asal-usul Gua Caras jangan tanyalah. Aku tak gaji ni. Jadi sepanjang nak pergi ke Gua Caras ni memang kiri kanan kelapa sawit. Nampak? Kelapa sawit. Okey, kalau dari sini nampak Gua Caras tu tapi rasa lagi berkabut. Jom kita pergi dekat lagi. Oh, Big C. Gua Caras ni belah ni eh. Okey, nampak. Tapi masih ditupi oleh kabut. Tebal lagi kabut tu. Jadi memang tak nampak lah. Okey, aku suka lalu kat sini. Kiri kanan aku memang kelapa sawit je. Haa, tu dia. Makin lama makin kita nampak Gua Caras tu. Gua Caras ni Gua Batu Kapur. Ada banyak gua sebenarnya. Tak silap dalam 8 gua. Dan di sini ada Buddha Temple. Ya, kabus dah makin menipis. Jadi aku dah makin clear lah. Bukit ni. Jam menunjukkan pukul 8.45. Apa-apa aku rayuh tu sampai ke depan gua ni. Okey, aku dah sampai. Ada temple Buddha dalam ni. Okey. Ketinggian 1000 meter dari paras laut. Oh, tinggi tu. Nampak tau, sampai situ.
Okay, next time kita pergi lagi. Okay. Inilah spot yang paling cantik nak ambil gambar. Okay, aku nak gerak dah. Next time pergi lagi. Alright, jom. Selamat tinggal, gua Caras. Dah makin jelas tu. Sebab kabus pun dah makin menipis. Jam sekarang menunjukkan pukul 9 pagi. Kabus tebal mungkin sebab baru lepas hujan sebenarnya. So lembab lah. Boleh pada mana? Pancing kat sini lah. Hari-hari kayu lah. Boleh lah. Dua orang kan dengan ni? Dua orang. Yang fiksi lain tak ada? Okey, okey lah. Abang gerak dulu. Okey, okey lah. Okey lah. Macam ni memang ramai yang berkayuh ke Gua Caras ni. Jadi dia punya climax ataupun the end of the story ni, kita nak pergi bergambar dekat Gua Caras je. Sebelah kiri aku masih lagi ada view Gua Caras. Okey, kalau tadi masa aku mula datang tu tak berapa nampak sangat kan bentuk bukit tu. Sini dah nampak sikit. So guys, aku nak bergerak pulang lah. Dah tak ada apa ni. Ni lagi lebih kurang 9 km untuk sampai ke parking kereta aku. Aku akan menamatkan vlog aku pada kali ni. Vlog pergi ke Gua Caras. Sampai di sini saja. Berjumpa lagi di video akan datang. Okay.